Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, 10 ruas jalan plus 1 jembatan di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km telah dibangun dengan biaya Rp561 miliar. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi penekanan tombol siride dan penanda tanganan prasasti. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin, demikianlah acara peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.